السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد hadirinkum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hingga detik ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk melaksanakan berbagai rangkaian ritual ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal saleh yang kita laksanakan dan menjadikannya pemberat amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyakum, dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi kita dari kitab Ar-Rawh wa Rayhan fi tafsiri kalimat as-salah min at-takbir ila at-taslim, yang disusun oleh Al-Syekh Ahmad bin Abdul Tawwab bin Hasan bin Salih hafizahullahu taala wa ra'ah. Naam. Pada kesempatan terakhir, kita telah menyelesaikan tafsir dari surat Al-Fatihah. Ya. Di antara tujuan kita mempelajari tafsir bacaan yang dibaca di dalam sholat adalah untuk membantu kita dan memudahkan kita agar bisa sampai kepada salat yang apa? Salat apa? Hah? Salat yang apa? Ayo. Ustaz lagi ngomong apa nih? Salat yang khusyuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut kepada ad'iyatu ruku'. Doa-doa yang dibaca di dalam ruku'. Ya. Ini di sini ada banyak riwayat ikhwah. Doa yang dibaca di dalam ruku'. Ya. Antum kalau ruku' baca apa? Subhana rabbiyal Azim. Ada lagi yang lain? Apa? Siapa lagi yang tahu yang lain? Di antara zikir yang dibaca di dalam ruku'. Satu aja Ustaz. Subhana rabbiyal azim. Kita mencukupkan dengan yang satu. Ini dia. Aywa. Padahal banyak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di antara yang membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat adalah memvariasikan bacaan. Ya. Bacaan zikir yang dibaca di dalam salat. Ya. Maksudnya memvariasikan itu bagaimana, Ustaz? Artinya mengganti-ganti.
dengan lafaz yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah antum pelajari sebelumnya pada doa apa? Istiftah. Ada berapa riwayat yang sudah dipelajari? Ada berapa? Udah lupa Ustaz. Ya. Allahumma musta'an. Mestinya doa-doa itu antum hafalkan. Ya. Riwayat yang pertama, ya. Riwayat yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dan itu dibaca di dalam sholat. Ya. Sholat subuh misalnya. Saya baca doa istiftah yang pertama. Ya. Yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat zuhur, oh saya mau baca riwayat yang kedua yang sudah saya hafal. Sehingga kita ketika antum ya mengganti bacaan dari riwayat yang satu kepada riwayat yang lain akan menjadikan salat itu bukan hanya sebatas rutinitas. Karena terkadang apa? Banyak di antara kita yang menjadikan ibadah itu hanya sebatas apa? Kebiasaan aja. Sebatas kebiasaan. Akhirnya dia membaca apa yang biasa dia baca. Gak perlu lagi dipikirin. Baca itu main apa? Lisan itu asal bergerak aja. Kenapa? Karena udah sering dia ulang-ulang. Ya. Ya, udah sering diulang-ulang. Bahkan terkadang dia gak sadar dengan apa yang dia baca. Ya. Lupa, tadi saya udah baca Al-Fatihah atau belum ya? Udah baca Al-Fatihah atau belum ya? Ya. Kenapa? Karena gak sadar. Ya. Hati itu gak hadir sama antum. Ya. Gimana mau khusyuk kalau hatinya terbang melayang kemana-mana? Pikirannya kemana-mana. Ya. Nah, ya. Maka di antara yang membantu kita dan memudahkan kita untuk khusyuk adalah dengan apa? Mengganti zikir yang satu dengan zikir yang lain. Selama itu termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama, begitu juga dengan zikir yang dibaca ketika rukuk. Ya. Ini yang akan kita pelajari biiznillahi ta'ala. Nah, riwayat yang pertama ya, di antara zikir di dalam rukuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Perhatikan di sini. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca di dalam ruku' dan sujudnya zikir berikut. Artinya apa? Zikir ini dibaca oleh Nabi di dalam ruku dan juga di dalam sujud. Ya. Apa itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya, Ustaz ulangi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Ustaz ulangi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sudah hafal? Subhanakallahumma. Ya. Subhanakallahumma Humma Rabbana wa bihamdik. Ya. Ada dua. Subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Nah, Ustaz bagi tiga tuh. Ya. Ustaz bagi tiga. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ya. Jadi ini diantara yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada lafaz tambahan dalam riwayat Muslim, kana yata'awwalul Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, mentakwilkan Al-Qur'an. Maksudnya melakukan seperti yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Ya, mana perintahnya Ustaz? Di dalam surat An-Nasr. Kata Allah, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja." Ya, apabila telah datang kemenangan dari Rabbmu dan orang masuk memeluk agama Islam berbondong-bondong, kata Allah, "Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir." Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ada tiga perintah di situ. Maka bihlah, mensucikan dan memuji Rabbmu. Maka bertasbihlah dan memuji Rabbmu dan memohon ampun kepadanya. Ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Maka Nabi pada doa ini di dalam ruku dan sujudnya mengatakan, anakallahumma rabbana wa hamdika Allahumma ghfirli. Nah, sudah hafal? Sudah hafal? Ayo. Tidak hafal dan tidak pula ditulis. Ayo. Bagaimana antum mau menuntut ilmu? Pergi ke medan perang, enggak bawa senjata. Ya. Enggak bawa pedang dan tidak bawa perisai. Tidak bawa senjata sama sekali. Apa yang dia lakukan? Ya. Allahul musta'an. Padahal kata penyair, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu adalah seperti hewan buruan. Tulisan adalah yang mengikatnya. Gitu ya. Sayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikatlah hewan buruanmu dengan ikatan yang kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuhu bainal khalaiqi taliqah. Maka termasuk kebodohan ketika seseorang mendapati hewan buruan kemudian dia melepaskan begitu saja tanpa mengikatnya. Ya, udah dapat tapi tidak diikat. Gimana mau hafal antum tidak mencatat. Nah, tawakal ala Allah. Bukan begini caranya tawakal. Ambil sebabnya dan kemudian pasrahkan dan sandarkan hati antum hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu tawakal yang benar. Ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Di sini kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, termasuk zikir yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rukuk dan sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Ya. Tapi apa makna dari kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdik? Dalam hal ini kita baca perkataan ahlul ilmi
Di antaranya adalah Al-Imamul Khattabi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ay biquwwatika allati hiya ni'matun tujibu alayya hamdu. Ya. Ay tujibu alayya hamdaka sabbahtuka la bihawli wa biquwwati. Ka'annahu yuridu anna dhalika mimma uqima fihi sabab maqam al-musabab. Ikhwa fillah rahimanillah wa iyyakum. Kata Imam Khattabi rahimahullahu ta'ala, ketika antum bilang Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah Tuhan kami. Maha suci engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan pujianmu, dan dengan pujianmu, maksudnya apa? Aku mensucikanmu ya Rabb, aku mensucikanmu ya Allah dari segala macam sifat kekurangan dan aib. Ya. Jika seseorang bertasbih, hakikatnya dia tengah apa? Mensucikan Allah dari segala macam an-naqs. Dari segala macam apa? Kurang. Ya. Kalau kurang berarti membutuhkan apa? Penyempurnaan. Ya. Wal-aib. Kita juga mensucikan Allah dari segala macam aib. Aib itu adalah kerusakan. Cacat. Ya. Kalau cacat berarti butuh di apa? Diperbaiki. Ya. Dan Allah maha suci dari segala macam kekurangan dan aib serta kerusakan. Karena sifat kekurangan dan aib ini hanya ada pada makhluk. Taib. Kata Imam Al-Khattabi, saya bertasbih mensucikan Allah dari kekurangan dan dari aib ini adalah dengan memujimu. Ya. Artinya, ay biquwwatika allati hiya ni'mah tujibu alayya hamdak. Saya bisa bertasbih seperti ini semata-mata dengan kekuatan yang engkau karuniakan kepadaku. Yang dia merupakan nikmat, di mana nikmat ini mengharuskan diriku untuk memujimu ya Rabb. Yeah. Nah, jadi kita bertasbih hakikatnya karena apa? Nikmat, karunia, berkat karunia dan kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita mampu untuk mensucikannya. Dimana karena nikmat ini kita harus mensyukurinya dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita ucapkan demikian, mestinya kita betul-betul meresapi ikhwah. Bahwa setiap kalimat yang kita ucapkan itu adalah nikmat. Dan patut untuk kita syukuri. Dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita resapi dan renungi betul ikhwah. Bahwa kita enggak pernah bisa melakukan apapun, ketaatan apapun, kecuali dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasbih dan tahmid yang kita ucapkan itu hakikatnya enggak akan pernah cukup untuk apa? Untuk mengungkapkan peribadatan kita kepada Allah.
tidak pernah cukup untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, ikhwah. Ya. Nah. Jadi dengan kekuatan yang engkau karuniakan kepadaku yang dimana ia merupakan nikmat darimu yang mengharuskan diri memujimu ya sabahtuka la bihauli wa biquwati. Maka aku bertasbih mensucikanmu tidak dengan daya dan kekuatan dariku. Ya. Tidak dengan daya dan kekuatan dariku, tapi daya dan kekuatan dari siapa? Allah Jalla Jalaluh. Ya. Ka'annahu yurid anna dhalika mimma uqima fihi sabab maqam al-musabab. Ya. Seakan-akan di sini Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala ya menetapkan sarana sebagai yang membuat sarana itu. Ya, maksudnya apa? Ya. Menjadikan pujian kepada Allah ini yang membuat dirinya bisa bertasbih dan mensucikan Allah. Padahal bukan pujian itu, tapi zat yang kita puji, Allah Jalla Jalaluh, yang membuat kita bisa dan mampu bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan wa bihamdik ay wa bihamdika sabbahtuk. Ma'nahu wa bitawfiqika li wa hidayatika wa fadlika 'alayya sabbahtuk. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seakan makna dari zikir ini adalah, dan dengan memujimu aku dapat bertasbih mensucikanmu. Dengan memujimu aku dapat bertasbih mensucikanmu. Maknanya, ai dengan taufik darimu, dengan hidayah darimu kepadaku, dengan karunia dan nikmat darimu kepadaku, aku dapat bertasbih mensucikanmu dari segala macam kekurangan dan aib. Ya. Subhanallah. Artinya, zikir ini menisbatkan seluruh nikmat hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seluruh nikmat hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi melanjutkan, la bihawli wa quwwati, tidak dengan daya dan tidak pula dengan kekuatan dariku. Fafihi syukrullahi ta'ala ala hadhihi ni'mah wal i'tirafu biha wa tafwidu ila Allah ta'ala wa anna kullal af'ali lah wallahu a'lam. Maka di dalam zikir ini terdapat kesyukuran kepada Allah terhadap nikmat ini dan mengakuinya sebagai nikmat. Ya. Dan menyerahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa setiap perbuatan ketaatan yang dilakukan hakikatnya adalah berkat pertolongan darinya. Wallahu a'lam. Ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Di sini kita renungi bersama bagaimana syukur itu, ya. Syukur itu dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah mengakui nikmat itu sebagai kenikmatan. Ya. Mengakui nikmat itu sebagai kenikmatan. Mengakui pemberian itu sebagai pemberian. Ya. Nah, ya. Itu yang pertama. Ya.
Orang gak akan bisa mensyukuri nikmat kalau dia gak sadar akan pemberian yang ada pada dirinya. Ya. Kalau dia tidak menyadari bahwa apa yang tengah dia rasakan, dia lakukan itu hakikatnya semata-mata nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya ketika dia enggak menyadari bahwa lisannya bisa bergerak mengucapkan zikir sebagai merupakan nikmat dari Allah, yang terjadi apa? Akhirnya dia enggak bisa mensyukuri nikmat itu. Ya. Tidak bisa mensyukuri nikmat itu. Kalau tidak bersyukur maka akhirnya apa? Kufur. Ya. Ketika kufur yang dia lakukan, ya, selesai sholat, apa yang terjadi? Dia tidak lagi mendapati buah yang manis pada sholat itu. Ya. Kenapa? Mensyukuri, tidak menyadari akan nikmat dan karunia dari Subhanahu wa ta'ala yang besar. Sehingga terkadang muncullah penyakit hati yang namanya apa? Ujub. Apa ikhwa? Ujub. Bangga. Ya. Merasa sudah sampai kepada derajat yang tinggi. Merasa sudah banyak beribadah. Merasa sudah banyak melakukan amal saleh. Sehingga kalau sudah merasa banyak ibadah, banyak melakukan amal saleh, tidak ada lagi rasa yang namanya apa? Khawatir. Amalannya tidak diterima oleh Allah. Karena dia merasa sudah sempurna. Padahal dia belum mensyukuri kenikmatan itu dengan sebenar-benarnya kesyukuran. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Jadi di sini patut kita sadari, yang pertama pan untuk bersyukur adalah dengan apa? Mengaku nikmat itu sebagai kenikmatan dari Allah. Menyadari pemberian itu sebagai karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana kita tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan kekuatan dan daya serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan walaupun hanya untuk sekedar mengucapkan tasbih, kita butuh pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Nah, kemudian setelah menyadari dan mengakui bahwa nikmat itu merupakan nikmat dari Allah, pemberian itu merupakan pemberian dari Allah, maka yang mesti dia lakukan setelahnya adalah menisbatkan nikmat itu hanya kepada Allah. Tadi udah sadar nih. Iya, ini adalah karunia dari Allah. Ini adalah nikmat dari Allah, hidayah dari Allah. Baik, kalau begitu maka nisbatkan nikmat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memujinya. Ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini dikatakan subhanakallahumma wa bihamdik. Ya. Naam, di antara bentuk penisbatan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan memuji diri sendiri. Ya. Sehingga dengan begini kita akan dapat apa? Dihindari dari penyakit yang namanya apa? Ujub. Ya. Dari penyakit yang namanya apa? Ujub. Ya. Bangga. Ya. Ya. Bangga terhadap dirinya sendiri. Ya. Nah. Taib. Itu yang kedua. Tadi yang pertama, mengakui. Kedua, menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah
menggunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Artinya dikasih nikmat, maka nikmatnya digunakan untuk apa? Untuk melakukan ketaatan lagi setelahnya. Diberi nikmat, maka digunakan untuk melakukan ketaatan lagi setelahnya. Nah, di antara bentuk ketaatan itu adalah dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa mensyukuri kenikmatan Allah dengan sebenar-benar kesyukuran kecuali dengan pertolongan darinya. Sedang kita adalah makhluk yang banyak lalai dan salah. Makanya setelah memuji Allah, maka dilanjutkan dengan apa? Apa? Allahumma ighfirli. Dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan di dalam banyak ayat bahwa di antara sebab yang mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara apa? Beristighfar. Ya. Dengan cara beristighfar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Nabiullah Nuh alaihi salam saat beliau mendakwahi kaumnya. Beliau mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Lanjutannya, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Subhanallah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadi apa yang diucapkan oleh Nabiullah Nuh alaihi salam untuk mengajak umatnya agar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memohon ampun kepada Allah, apa yang dijanjikan setelahnya? Kata Allah, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Allah akan mengirim langit awan yang membawa hujan. Kemudian Allah pun akan mengkaruniakan kepada kalian, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, mengkaruniakan kepada kalian harta yang banyak dan anak-anak yang baik. Allah akan mengalirkan sungai-sungai dan menjadikan kebun-kebun yang bagus untuk kalian. Subhanal Malik. Ini menunjukkan bahwa istighfar merupakan salah satu sebab sarana mendatangkan rizki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sudah azan. Silakan muadzin. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Maka makna dari kalimat zikir yang pertama ini ringkasnya adalah bahwa orang yang salat mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli, hakikatnya ia tengah mengatakan bitaufiqika li wa hidayatika wa fadlika alayya ya rab sabbahtuka la bihawli wa quwwati fallahumma ighfirli. Seperti orang yang mengatakan, dengan taufik darimu dan hidayah darimu dan keutamaan yang engkau karuniakan kepadaku, wahai Rabbku, aku dapat mensucikanmu tidak dengan daya dan kekuatanku. Maka ampunilah aku. Maka ampunilah aku. Nah. Ini riwayat yang pertama yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zikir yang dibaca ketika rukuk.
Adapun yang kedua, dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam sujud dan di dalam rukuknya. Ini sama. Artinya zikir ini juga merupakan zikir yang sama ucapkan di dalam ruku maupun dalam sujud. Apa itu? Subbuhun quddusun rabbul malaikati waruh. Subbuhun quddusun rabbul malaikati waruh. Inilah riwayat yang sahih, ya, yang dibaca saat rukuk, ya, bukan dibaca di antara sholat tarawih misalnya, ya, atau antara sholat tarawih ke sholat witir misalnya. Ya. Nah, bukan, tapi dibaca ketika rukuk maupun sujud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuhun Qudusun Rabbul malaikati warruh. Apa maknanya di sini? Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Kata Syekh, subuhun ay munazzahun min kulli naqs wa aib wa mubarra'un min kulli ma la yaliqu bihi subhanahu. Subuh ini adalah ay yang maha suci dari kekurangan dan aib, ya, dan terbebas dari segala macam yang tidak layak dan tidak pantas untuknya, ya. Tidak layak dan tidak pantas dengan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Quddus, ya. Ai mutahhar min kulli ma la yaliqu bihi, yang maha bersih, ya, dari segala macam yang tidak pantas, ya. Fala naqsa fihi biwajhin minal wujuh, maka tidak ada kekurangan dari sisi apapun, ya. Wal quddus ismun min asma'illah, dan quddus adalah termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, kata Allah, huwallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus, ya, di situ disebut nama al-quddus, ya. Dan juga pada ayat yang lainnya kata Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh Al-Malik Al-Quddus Al-Aziz Al-Hakim. Ya. Nah, di situ juga ada nama Al-Quddus. Ya. Tapi apa maksudnya Ustaz? Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Yang maha suci, yang maha bersih, Rabb, Tuhannya para malaikat dan ruh. Kata Ahlul Ilmi, makna ketika seseorang mengucapkan ini, seakan dia mengatakan, ya, di sana ada mubtada yang mahdzuf, ya, ada awalan yang dihilangkan. Ya. Apa itu? Seakan dia mengatakan, ku'i wa sujudi liman huwa subuhun quddus. Ya. Ruku' saya dan sujud saya yang saya lakukan adalah untuk zat yang maha lagi maha bersih. Ya, Tuhannya malaikat. Oh, ya. Tuhannya para malaikat dan arwah. Ya. Al-malaikah. Malaikat seperti yang kita ketahui termasuk makhluk dan hamba Allah yang mulia, di mana sifat mereka adalah la ya'buduna amma wa yaf'aluna ma
Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini diantara yang ada pada para malaikat. Mereka tidak menyelisihi perintah dan tidak melanggar larangan. Nah, adapun arwah di sini ditafsirkan, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh di sini adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Dan ini senada dengan doa istiftah yang pernah kita pelajari. Allahumma rabba Jibril wa rabba Mikail wa rabba Israfil. Di mana pada doa itu Nabi menyebutkan nama-nama malaikat yang paling agung. Ya. Nama-nama malaikat yang paling agung. Ya. Dinisbatkan termasuk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa arwah adalah sinfun minal malaikah. Ayruh itu adalah ada golongan, kelompok dari kalangan malaikat yang dikategorikan dengan ruh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, taib. Kemudian di sana masih ada dua riwayat lagi yang menyebutkan tentang doa dan zikir yang dibaca di dalam ruku'. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Dua doa, dua riwayat ini semestinya dihafal. Gitu ya. Dihafal dan diamalkan. Tadi yang pertama apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Adapun yang kedua, subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.